Kevin Sanjaya Sukamulyo resmi melepas masa lajangnya. Pebulu tangkis Indonesia ini menikahi Valencia Tanu Sudibyo. Kevin mengikat janji pernikahan dengan Valencia pada Kamis 23 Maret 2023. Keduanya menikah di Le Méris, Paris, Prancis. Kabar bahagia pernikahan Kevin Sanjaya dengan Valencia Tanu Sudibyo ini disampaikan langsung oleh pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Melalui akun Twitter resmi mereka, PBSI mengucapkan selamat atas pernikahan Kevin dengan Valencia. Momen bahagia pernikahan Kevin dan Valencia itu juga dibagikan oleh ganda putra pelatnas PBSI lainnya, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Melalui unggahan di Instagram Story, Fajar juga membagikan foto dirinya dengan Kevin dan Rian. Adapun Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto memang masih berada di Eropa usai tampil di All England 2023 di mana mereka sukses menjadi juaranya. Dalam foto yang dibagikan Fajar, Kevin Sanjaya nampak elegan dengan setelan jas berwarna putih. Demikian juga dengan Valencia, nampak cantik dengan busana pengantin yang terlihat mewah dan megah. Putri pengusaha media Hari Tanu Sudibyo itu terlihat anggun dengan gaun berwarna senada dengan Kevin. Sementara itu, Marcus Fernaldi Gideon yang merupakan partner Kevin di lapangan tak bisa hadir langsung ke Paris. Namun Marcus tetap memberikan ucapan selamat untuk rekan duetnya ini. Sebelumnya Kevin Sanjaya telah melamar Valencia Tanu Sudibyo di Jakarta International Stadium pada 2 Agustus 2022 yang lalu. Kedekatan keduanya sudah ramai dibicarakan sejak pertengahan Desember 2021. Setahun kemudian, Kevin dan Valencia pun mengumumkan bahwa mereka memang sedang menjalin kasih. Dan kini Kevin dan Valencia telah resmi menjadi pasangan suami istri usai menggelar upacara pernikahan di Paris, Prancis.